Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Cakrawala Malam. Dan seperti janji saya tadi, kita masih akan terus ngobrol-ngobrol dengan Wahyu Firmansyah, seorang entrepreneur muda yang menjual inovasi kopi yang terbuat dari biji kurma. Ini tadi kita sudah sempat ngobrol bagaimana prosesnya gitu kan, sampai akhirnya Wahyu memutuskan untuk si kopi ini layak untuk dijual. Nah, cerita dikit dong, kira-kira atau sejauh ini selama 3 tahun, respons masyarakat yang mengkonsumsi kopi kamu ini gimana sih? Sejauh ini respon masyarakat terhadap produk kopi biji kurma sangat bagus. Karena setiap kali produksi, sekitar 2 bulan gitu produk selalu habis. Dan salah satu konsumennya adalah Wakil Bupati Gresik, Bapak Kosim, juga sering membeli produk kami. Wow, produk dalam negeri juga ya, ini istilahnya produk yang lokal. Tapi luar biasa dikonsumsi oleh warga Gresik tentunya. Emang kalau boleh tahu ini sudah dipasarkan di mana aja sih Wahyu? Sejauh ini online itu dari berbagai daerah. Mayoritas reseller kami itu dari daerah Lamongan sama Tuban. Terus ada beberapa daerah ya Malang gitu. Namun, dijual di mana aja sekarang? Kalau sejauh ini masih melalui via online. Tapi ke depan rencananya mau kerjasama dengan minimarket sama pusat oleh-oleh yang ada di Kota Gresik. Luar biasa, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi juga ya Wahyu ya. Ini kalau misalnya dari ceritanya ya pemirsa, dari awal dia mengolah selama 1 bulan gitu kan, itu 1 bulan itu sudah bisa menjadi atau menghasilkan berapa bungkus kopi? Dalam sekali produksi itu kita menggunakan 10 kilo biji kurma, itu nanti akan menjadi sekitar 60 kemasan. 60 kemasan, apakah itu memang produksi setiap bulan atau nunggu habis baru produksi lagi atau gimana nih Wahyu? Jadi selain menunggu habis, kadang itu juga sama tergantung jadwal kuliah juga. Selain itu, kita juga menunggu momen-momen tertentu seperti peringatan Hari Besar Islam, di mana permintaan konsumen terhadap kopi biji kurma itu meningkat tajam. Nah, itu nanti kita manfaatkan dalam menjual kopi biji kurma tersebut. Oke, untuk packagingnya sendiri, apakah memang Wahyu juga melakukan itu sendiri atau bekerja sama dengan vendor lain atau ngajakin teman-teman juga untuk membantu packagingnya? Untuk packagingnya saya lakukan sendiri, jadi bahan baku kemasan saya beli di toko plastik pada umumnya. Selanjutnya saya kemas sendiri, saya kasih stiker. Nah, ini kalau dalam satu bungkus ya, kita lihat pemirsa ini ada 150 gram. Ini dijual dengan harga berapa sih satu bungkusnya Wahyu? Satu bungkusnya dijual seharga Rp15.000. Rp15.000 aja. Boleh dong, kita cerita-cerita dulu sedikit keuntungannya udah sampai berapa persen sih dari mulai awal modal pertama kali 3 tahun yang lalu mencoba usaha untuk membuat kopiku. Jadi awalnya modal itu sekitar 500 ribu dari uang saku yang saya tabung. Lanjutnya, kalau untuk sejauh saat ini sampai berapa keuntungannya, saya belum bisa menghitungnya karena dari setiap sekali produksi itu keuntungannya mencapai 300%. 300%, berarti selama ini sudah bisa membiayai kuliah sendiri mungkin ya? Jajannya mungkin. Jajannya mungkin ya, luar biasa. Jadi ini adalah sebuah pekerjaan yang sebenarnya hobi juga dari Wahyu gitu ya, tapi bisa menghasilkan sebuah penghasilan juga. Nah pemirsa, mungkin kita juga boleh tahu dong dari Wahyu untuk kedepannya nih, apakah ada inovasi lain dari kopiku sendiri? Inovasi sendiri, yang pertama saya ingin mengharapkan itu nantinya akan tercetus beberapa cita rasa. Yang saya inginkan itu mengangkat rasa-rasa yang khas dari berbagai daerah, seperti wedang, nanti saya kombinasikan dengan kopi biji kurma, atau temulawak, gitu saya kombinasikan. Untuk pemasaran sendiri, targetnya ke depan saya bisa memasok di beberapa minimarket sama pusat oleh-oleh yang ada di Kota Gresik itu sendiri. Karena kita ketahui di Gresik banyak pariwisatanya, sehingga kunjungan wisatawan tersebut dapat kita manfaatkan sebagai calon konsumen yang akan datang. Apalagi sekarang semua orang itu kayaknya butuh kopi gitu kan ya. Yang kerja dari pagi sampai malam, ada juga yang kerjanya baru malam sampai pagi gitu kan. Ini tadi Wahyu juga cerita kalau sejauh ini penjualannya baru melalui online. Membuka juga untuk reseller. Kasih tahu dong sama pemirsa di rumah untuk penjualan online-nya ini melalui apa aja. Jadi penjualannya sejauh ini kita gunakan melalui media Facebook, Twitter,
Instagram, sama memanfaatkan media penjualan seperti OLX, Bukalapak.com, dan sebagainya. Nah, ini kasih tahu juga dong nama Facebook-nya apa, Twitter-nya apa, Instagram-nya apa, dan for your information, pemirsa, ini namanya adalah Kobiku ya. Iya. Nama kopinya adalah Kopi Kobiku, yang mana ini adalah singkatan dari kopi biji kurma, iya, gitu ya. Betul sekali. Nah, sekarang boleh Wahyu kasih tahu juga ke pemirsa di rumah, nama sosial media dari Kobiku ini apa sih? Jadi, bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi kopi biji kurma, bisa mengakses di Instagram kobiku_id atau di Facebooknya Kobiku Store. Selain itu, masyarakat dapat mengunjungi tempat produksi kami di Jalan Raden Santri 1B nomor 1, Bedilan Gresik, di mana nanti bagi masyarakat penikmat kopi ingin melihat proses pembuatan kopi biji kurma, nanti kami akan persilahkan. Luar biasa, jadi si Wahyu ini ternyata juga membuka kesempatan untuk pemirsa di rumah yang mungkin mau join atau mau belajar. Betul cara sekali. Bikin kopi biji kurma ya. Betul. Nah, boleh dong kalau gitu kasih tips atau mungkin pesan buat para startup atau pemirsa di rumah yang mau mencoba untuk menjadi seorang wirausaha. Karena udah terbukti loh, Wahyu 3 tahun continue berarti berhasil dong. Silakan. Jadi untuk bagi masyarakat yang ingin memulai usaha, saya memiliki tips yakni berani berbeda. Karena ketika sesuatu itu berbeda, maka akan memiliki nilai positif yang lain. Dan karena untuk yang menjadi prinsip saya dalam berwirausaha adalah ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi. Luar biasa, tepuk tangan dong pemirsa buat narasumber saya malam ini ya. Seru banget nih Wahyu. Ini kalau dari varian kopinya, ini kan saya lihat semuanya 150 gram dalam bentuk bubuk. Adakah yang juga dijual langsung minum? Kalau sejauh ini masih belum, karena nanti kan akan mempengaruhi lama penyimpanan, sama masih istilahnya butuh beberapa tahap lagi untuk menyempurnakan. Oke. Ini pemirsa di rumah mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut sama Wahyu atau mungkin mau tahu kontak person dari Wahyu, boleh silakan telepon operator kita di 738-0885. Dan yang pasti terakhir dari Wahyu, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih untuk pemirsa di rumah? Ya, untuk masyarakat yang ada di rumah, cintailah produk dalam negeri dan jangan lupa nikmati kopi biji kurma. Terima kasih Wahyu, terima kasih sudah datang di Cakrawala Malam tentunya. Sukses terima terus kasih untuk usahanya, mudah-mudahan segala rencana-rencana untuk inovasi, juga usaha untuk bekerja sama dengan minimarket-minimarket yang ada di Gresik dan juga sekitarnya bisa segera terrealisasikan. Thank you, dan pemirsa kita masih memiliki beberapa informasi selanjutnya. Saya akan kembali bersama dengan rekan saya Indiana Jifat. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Malam. So I'm gonna love.